Selamat malam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari awal dan sampai hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dan dapat menyelesaikan kegiatan kita. Itu yang patut kiranya kita syukuri. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir di sini. Yang kedua yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beliau itu Pak Sekdes, dan juga teman-teman seluruhnya dari anggota Diklat yang hadir di tengah-tengah kita semua. Kami ingin menyampaikan kesan bahwa hal-hal seperti ini sangat kami dambakan, Pak, terutama di dalam pengelolaan kelompok ini. Hal-hal seperti ini jauh-jauh hari sangat kami dambakan sekali, dan hal itu telah kita capai dan telah terjadi di tengah-tengah kita, telah terjadi di Desa Tumbang Murung. Maka harapan saya ke depan, bagaimana hal ini bisa terus berjalan. Artinya, seperti yang telah kami sampaikan kepada teman-teman, hal-hal seperti ini sangat mendukung kami. Kami akui SDM kami sangat kurang, Pak, untuk pembinaan kelompok ini. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan, dan kami sangat bangga ada pendamping kami di Desa Tumbang Murui yang akan selalu siap berkoordinasi dengan kami. Beliau sudah sampaikan kepada kami juga. Hal itu sangat membanggakan kami, karena harapan kami ke depan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi kelompok-kelompok yang sudah disahkan melalui SK Kepala Desa pada umumnya untuk masyarakat Desa Tumbang Murui. Yang terakhir, kami ingin sampaikan ungkapan seorang Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah, yaitu Pak Teras Ngarang. Beliau sampaikan, kata beliau, amun dia itah ewe hindai, amun dia wayatu hampir hindai. Kami artikan ke bahasa Indonesia, Pak, kalau tidak kita-kita ini siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kata-kata ini selalu memotivasi saya. Dan harapan saya ke depan, janganlah penutupan hari ini membuat kita harapan kami ke depan, penutupan ini adalah menutup semua ketidakinginan kita ingin membangun desa kita. Harapan kita penutupan ini menutup keinginan-keinginan kita yang tidak ingin membangun desa. Jadi semua itu tertutup, dan yang terbuka adalah keinginan-keinginan kita untuk membangun desa, terutama untuk memajukan kelompok-kelompok kita. Harapan kita ke depan seperti itu. Dan doa saya yang terakhir untuk bapak-bapak, bapak-bapak pembimbing kita, karena bapak-bapak sudah berangkat dari sana dalam keadaan selamat, mudah-mudahan kembalinya bapak ke tempatnya masing-masing dalam keadaan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.